Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, masih kecil ke Wali Pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawanku yang saya hormati Bapak Bupati Wajo atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dandim 1406 yang atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Kabupaten Wajo, yang saya hormati para ketua pemerhati pusaka se-Sulawesi Selatan, Sulbar dan Kalimantan, dan tak lupa juga yang saya cintai Ibunda, terima kasih Mami atas doanya selama ini dan bimbingannya sehingga anakmu ada di sini di depan panggung ini. Terima kasih Mami. Apa yang dikhawatirkan tadi Pak Kadis, gak usah khawatir Pak Kadis. Kami akan mensupport program-program pemerintah Kabupaten Wajo tentang kebudayaan. Terima kasih kepada panitia yang selama ini bekerja keras. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih kepada kawan-kawanku di Kawali Pusaka. Terima kasih yang telah mensupport acara ini. Ada sahabat saya, ketua saya di Vespa. Terima kasih teman Labolong. Terima kasih adinda saya Muhammad Asbir Tambah. Terima kasih Dinda Klinik Kopi. Terima kasih Kak Erwin. Terima kasih kepada X5, sahabat saya X5. Ada Pak Jaya. Pak Jaya, ada Pak Jaya. Terima kasih. Saya ini masuk lagi ke hutanku, di hutan yang gelap. Saya baru di dunia ini, di Kawali Pusaka. Tapi Power 2, saya sambutan di sini sebagai pengurus yayasan atau ketua Kawali. Saya juga mengucapkan selamat kepada Universitas Panglima Galateng atas pencapaiannya selama ini dengan nilai baik sekali. Jadi saya ceritakan dulu, saya memimpin suatu lembaga itu kebersamaan dulu saya pupuk di teman-teman dosen saya kepada Pak Rektor. Jadi tidak ada lagi, tidak ada sekat, tidak ada kelompok lagi di antara mereka. Jadi itu tips saya memimpin suatu organisasi, kebersamaan dulu kita pupuk. Nah, saya juga ingin sampaikan kepada undangan bahwa Universitas Panglima Galatung ke depan insya Allah akan membuka Fakultas Seni dan Budaya. Dan insya Allah Kabupaten Wajo sebagai tempat belajar budaya Bugis di Kabupaten Wajo. Dan teruntuk kepada anak-anak muda, ada kata-kata bijak dari Markus Garvey, orang yang tidak tahu asal-usul budaya dan seni bagaikan pohon yang tak berakar. Jadi itu untuk anak-anak muda. Hormatilah budaya, karena Republik ini tidak akan berdiri kalau kerajaan-kerajaan tidak legowo lepas jabatan mereka. Sekian sambutan singkat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.